Halo Sista, selamat datang kembali di YouTube channel Sorabel bareng aku, Dodo. Sista pernah bingung gak sih dalam mengkombinasikan warna atasan, bawahan, dengan hijab? Supaya kombinasi warna yang enak dipandang, yuk cari tahu beberapa tips dalam memadukan warna pakaian dengan hijab di video ini. Buat hijabers, warna pastel masih tren loh sampai sekarang. Buat beberapa orang, warna pastel itu terkesan soft dan mudah banget di mix and match dengan warna lainnya. Pakai warna pastel bisa bikin penampilan Sista seketika terlihat lebih anggun loh. Nah, pilihan warnanya juga banyak loh, warna-warna seperti baby pink, sky blue, mint, kuning muda, atau ungu muda juga termasuk warna-warna pastel. Untuk kombinasi warnanya, kalian bisa padukan outfit berwarna pastel dengan warna netral. Seperti di look pertama, di sini aku pilih blus berwarna salem dan celana berwarna putih. Biar makin on point, buat alas kakinya kalian bisa pilih heels ya. Aku sengaja pilih pointy heels dengan warna nude dan clutch cantik dengan warna yang senada dengan atasannya supaya overall looknya terkesan manis. Untuk Sista yang ingin tampilan lebih klasik, bisa pilih outfit dengan tone warna yang gelap seperti pilihan warna hitam, navy, dan dark green. Seperti di sini, aku pilih blouse asimetri berwarna hitam dengan celana panjang navy yang punya detail motif garis-garis. Supaya nggak terlihat monoton dan lebih terlihat playful, untuk hijabnya aku sengaja pilih warna yang sedikit lebih terang seperti warna abu-abu muda. Dan untuk melengkapi penampilan, supaya terlihat makin klasik sekaligus elegan, sepatu dengan model loafer yang punya detail unik dan handbag bisa menjadi pilihan untuk Sista. Alternatif mix and match warna lainnya yang bisa kalian coba adalah warna-warna dengan nuansa earth tone. Salah satu warna yang identik dengan warna nuansa earth tone adalah warna coklat. Tapi sebenarnya masih banyak warna lainnya. Ada warna orange, olive, dan terracotta. Di look ketiga ini, aku udah siapin contoh mix and match untuk nuansa warna earth tone yang bisa kalian coba supaya tidak terlihat flat. Kalian bisa padukan asimetris blouse berwarna coklat dengan celana panjang yang warnanya sedikit lebih gelap. Seperti warna olive ini. Blouse asimetris ini cocok juga loh dipakai untuk menyamarkan bagian pinggul yang terlihat besar. Supaya lebih eye-catching, lengkapi penampilan dengan pilihan hijab bermotif yang juga bernuansa earth tone. Seperti warna coklat ini, tinggal tambah strap heels dan sling bag warna coklat untuk melengkapi penampilan Sista. Untuk Sista-Sista yang berani tampil dengan warna-warna fun, nggak perlu takut untuk terlihat norak ataupun berlebihan. Di sini aku coba padukan blouse berwarna merah dengan celana kulot polos berwarna oranye. Buat menyeimbangi penampilan, kalian bisa pilih warna hijab yang senada dengan warna celananya. Beberapa inspirasi padu-padan warna outfit dengan hijab yang bisa kalian terapkan untuk kegiatan sehari-hari. Selain 4 yang udah aku sebutin tadi, Sista juga bisa mencoba inspirasi warna-warna lainnya seperti warna monokrom atau dengan bantuan color wheel. Gimana caranya? Kalian bisa cek langsung di video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification supaya nggak ketinggalan video-video dari Sorabel. Thank you for watching. See you, bye-bye. Sorabel.